Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Dan kali ini di studio Gadget Empire ada satu buah True Wireless Earbuds dari Mifa. Nah, ini adalah Mifa X8. Mifa X8 ini saya beli di marketplace dengan harga sekitaran 400 ribuan. Dan kalau kalian penasaran pengen beli, link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah. Tapi sebelum kalian memutuskan untuk beli, tonton dulu video ini sampai habis ya, karena kita akan review Mifa X8 ini. Oke, Gadget Lover, jadi seperti ini penampakan box dari Mifa X8. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buka Mifa X8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka, kita bisa langsung lihat penampakan dari charging case True Wireless Earbuds Mifa X8. Nah, charging case-nya ini berbentuk bulat seperti donat ya. Sebenarnya mirip kayak tempat bedak kalau buat cewek. Nah, Mifa X8 ini sebenarnya ada 3 warna, hitam, putih, dan pink. Kalau buat cewek yang putih dan pink udah pasti cocok banget. Warna hitamnya ini hitam glossy, kelihatan keren tapi sayangnya gampang ninggalin jejak jari, tapi cukup gampang dibersihkan. Di bagian depan, persis di bawah tulisan open, ada lampu indikator baterai. Dan lampu indikator baterainya ini ada 3. Kemudian, di bagian belakangnya ada charging port dengan port konektor micro USB. Di bagian cover atas ada logo Mifa, dan di bagian bawah ada beberapa keterangan mengenai Mifa X8 ini. Dan ketika kita buka, kita bisa langsung lihat penampakan dari sepasang True Wireless Earbuds Mifa X8. Oke, sebelum kita cobain True Wireless Earbuds Mifa X8 ini, kita coba cek lagi di paket pembeliannya dapat apa lagi ya. Di sini saya mendapatkan replacement ear tips. Ada 2 pasang di sini, yaitu yang ukuran S dan ukuran L. Jadi yang terpasang secara default di True Wireless Earbuds-nya adalah yang ukurannya M. Kemudian saya mendapatkan kabel charger. Kabel chargernya menggunakan kabel micro USB yang kualitas kabelnya standar dan panjang kabelnya kisaran 50 cm. Dan terakhir, saya juga mendapatkan buku petunjuk penggunaan mengenai Mifa X8 ini. Di buku petunjuk ini, kita bisa mempelajari cara mengkoneksikan Mifa X8 ini ke smartphone, membaca indikator baterai, dan lainnya. Cukup banyak dan lengkap ya infonya, jadi kalian wajib baca dulu sebelum pakai Mifa X8 ini. Oke, itu aja yang kita dapetin di paket pembeliannya. Langsung aja kita bahas mengenai True Wireless Earbuds Mifa X8 ini. Oke, ini dia Mifa X8 True Wireless Earbuds terbaru dari Mifa. Tadi saya sempat bahas mengenai charging case-nya yang berwarna hitam glossy ini. Nah, charging case-nya ini punya kapasitas baterai 450 mAh. Dan charging case-nya ini bisa ngecas earbuds Mifa X8 ini sebanyak 4-5 kali. Sedangkan earbuds-nya sendiri masing-masing punya baterai 40 mAh dan bisa bertahan sekitar 4-5 jam. Jadi secara total, tanpa dicolok listrik, Mifa X8 ini bisa memberikan playtime hingga 20 jam pemakaian. Cocok banget ya buat dibawa traveling. Charging case-nya ini cukup ringan, beratnya 51,4 gram, sedangkan untuk earbuds-nya masing-masing punya berat 4,8 gram. Pas dipakai di telinga nggak kerasa berat sama sekali. Dan untuk beratnya secara keseluruhan, Mifa X8 ini ringan banget, hanya 61 gram aja. Nah, seperti ini desain dari earbuds Mifa X8. Jadi bagian ear tipsnya dimasukkan seluruhnya ke lubang telinga. Dan di bagian sebelah dalam terdapat logo R dan L. Jadi nggak gampang ketuker ya pas mau dipakai. Untuk charging tipsnya magnetik. Jadi begitu disimpan di charging case, earbudsnya ini akan terpasang dengan sempurna dan daya baterai bisa mengisi dengan optimal. Dan di bagian bawahnya ini juga terdapat mikrofon yang mendukung noise cancellation. Di bagian covernya ada logo Mifa, dan di area logonya ini adalah touch control untuk mengatur penggunaan earbuds Mifa X8 ini. Masing-masing earbuds Mifa X8 ini punya perintah touch control yang berbeda. Saat play musik, kita bisa kontrol menggunakan touch control Mifa X8 ini. Sentuh 1 kali di bagian kanan atau kiri untuk play atau pause lagu. Sentuh 2 kali di bagian kanan untuk menaikkan volume. 2 kali di kiri untuk menurunkan volume. Sentuh dan tahan selama 1 detik di bagian kanan ataupun bagian kiri untuk lagu berikutnya. Untuk panggilan telepon, 1 kali sentuh di touch controlnya akan mengangkat atau menutup telepon. Dan sentuh 2 kali untuk menolak menerima panggilan telepon. Touch controlnya ini sangat membantu banget, dan touch sensitivity-nya cukup responsif, kadang terlalu responsif malah. Ketika mau benerin posisi earbuds, kadang malah kepencet play atau pause lagu. Nah, bisa Gadget Lover lihat di sini, di bagian luarnya ini ada lampu indikator juga. Dan saat lampunya blinking biru seperti ini, menandakan bahwa True Wireless Earbuds ini dalam kondisi pairing mode. Oke, kita akan coba menghubungkan Mifa X8 ini ke smartphone. Jadi untuk menghubungkan Mifa X8 ini, kita lepaskan dari charging case-nya, dan kita lihat di Bluetooth smartphone kita. Nah, Mifa X8 ini sudah menggunakan versi Bluetooth 5.0 dan bisa digunakan di iPhone maupun Android smartphone ya.
Oke, setelah dia blinking seperti ini, kita bisa lihat kalau Mi Fix 8 ini terdeteksi di handphone dan langsung kita koneksikan. Oke, setelah dikoneksikan, kita bisa melihat kalau Mi Fix 8 ini kapasitas baterainya 100% dan Mi Fix 8 ini juga mendukung AAC untuk high quality audio experience. Ini kita nyalakan untuk experience audio yang lebih bagus lagi. Oke, dan kita akan coba langsung Mi Fix 8 ini untuk mendengarkan beberapa jenis genre musik ya. Sound quality dari Mi Fix 8 ini bisa dibilang average. Dengan default equalizer, level bass dan treble-nya masih balance. Tapi kadang bisa nutupin vokal di beberapa genre musik. Yang bikin quality-nya makin berasa bagus adalah sound isolation yang bagus. Jadi pastiin gadget lover pakai eartip yang pas dengan kanal telinga kalian. Untuk panggilan telepon, mikrofonnya bisa cukup bagus menangkap suara kita. Tapi tidak disarankan untuk audio recording karena kualitasnya nggak cocok untuk audio recording. Di Mi Fix 8 ini juga nggak mendukung low latency mode. Jadi Mi Fix 8 ini nggak cocok buat dipakai main game ya. Sedikit rekap, Mi Fix 8 ini punya desain case yang oke, compact dan ringan, tapi sayang warna glossy-nya gampang ninggalin jejak jari. Konektivitas dengan Bluetooth 5.0 terbilang mudah. Earbuds kanan berfungsi sebagai master, jadi bisa digunakan sebelah jika ingin tetap bisa mendengarkan suara sekitar atau untuk daya tahan baterai yang lebih lama. 20 jam total battery life udah oke banget buat dibawa traveling. Fit dari earbuds-nya cukup stabil dan gak gampang bergeser di telinga, dan yang saya suka, earbuds-nya ini mendukung perlindungan IPX5 water dan sweatproof. Audio quality-nya bisa dibilang bagus untuk TWS di range harga 400 ribuan. Gadget lover tertarik buat pakai Mi Fix True Wireless Earbuds ini? Link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, gadget lover, jadi menurut kalian gimana mengenai Mi Fix 8 ini? Apakah Mi Fix 8 ini sudah sesuai dengan harganya? Tinggalkan komentar di bawah ya. Kita akan diskusi bareng mengenai Mi Fix 8 ini. Dan terima kasih saya ucapkan buat gadget lover yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.